sekarang kita akan melewati gini Alas Parang. Sambung. Alas Parang termasuk desa. Ya Parang, Parang Hill ini, guys. Ini konon dulunya tempat pembuangan mayat pada masa G30 SPKI. Kapan-kapan saya mau mencari narasumbernya di sini. Ini di tengah hutan, guys. Ini tepatnya kalau nggak salah kalau dari kota pusat kota Ponorogo sekitar 26 km. Lebih tepatnya terletak di Desa Sampung dekat wisata Gua Lowo. Ini malam hari, gelap banget. Dan kabar yang sering beredar di sini sering ada rampok atau begal, itu juga banyak banget. Ya. Penampakan rumah keraton tengah jalan. Oh ya, ada kabar yang terbaru di sini pernah ada kayak penampakan apa ya? Rumah gaib ya, keraton di tengah jalan itu. Sumber berita kami terima dari orang yang sering lewat daerah sini. Jadi kalau malam hari di sini itu sepi banget, jarang ada orang yang lewat sini. Selain karena di tengah hutan, karena ada mitos-mitos yang gimana ya, membuat kita bulu kuduk merinding, sobat misteri. Ini perkiraan pada waktu jam sekitar jam 10 malam. Hanya sedikit lalu lang sepeda lewat, tapi ini malah kosong, nggak ada yang lewat. Anda mungkin yang sering lewat mau ke Sarangan, kalau dari Ponorogo bisa lewat sini, tapi kalau malam urungkan niat Anda lewat daerah sini karena sangat selain berbahaya juga di tengah hutan. Udah ada terkendala dengan kendaraan Anda, mungkin akan juga berakibat fatal. Tapi kalau siang sih indah banget sini sebenarnya. Itu ada dua motor yang lewat di sepanjang jalan tadi. Baru dua motor. Oh ya, ada yang di sebelah kiri ini dulunya itu tempat pembuangan mayat pada zaman G30 SPKI. Jembatan jalan. Ini jembatan, ini batas kota mungkin. Ini kok Desa Parang sama Desa Sampung. Kalau jam sekitaran jam 11 malam atau jam 12 nggak ada mobil yang berani lewat sini. Mungkin hanya satu dua itu tertentu, hanya orang-orang tertentu yang berani lewat sini. Gelap banget sininya. Oh iya, pada waktu itu saya pernah lewat naik motor sini malam hari waktu kalau nggak salah ngojek di tahun 2005. Sepi banget jalannya, nggak gini, masih rusak. Sekarang udah mendingan, bagus. Ini Alas Parang, terkenal dengan Alas Parang, dari namanya aja udah kelihatan mistik banget. Aduh, jalannya kusut. Tuh ada motor lewat. Oh ya, kalau ini saya dari arah Magetan, sobat. Kita akan menuju ke Ponorogo. Kita mencoba lewat. Emang saya sengaja melewati hutan parang ini, yang konon katanya hutan yang sangat angker di sini, angker karena di situ ada tempat pembuangan mayat. Sepi banget. Hutannya dibakar. Di sini rata-rata hanya pohon jati yang banyak, bukan hutan pinus, hutan jati ya. Hutan jati di sini ya. Hutan atau Alas Parang ini sekitaran 4 km kalau nggak salah. Dari ujung itu, dari arah Magetan sampai ke mana itu? Sampung. Jarannya dicor karena kalau di aspal sering rusak karena di sini tanahnya bergerak. Sudah melewati dua jembatan, lagi kita akan sampai
ada hanya alas. Pokoknya kalau senja hari di sini indah, tapi kalau malam hari serem. Gak ada lalu lalang, tidak motor atau orang atau apa itu, gak ada yang lewat di sini, sobat. Emang hutan ini sangat viral banget, terkenal dengan begalnya ya. Banyak sekali begal yang di sini. Sepi banget ini, sekitar 4 kilo lebih kalau nggak salah, 5 kiloan nanti. Tapi sebentar lagi kita nyampe, sobat. Anda tenang aja ya, ini sudah kita akan masuk ke itu sudah ada perkampungan. Ya, ini perbatasan. Ini batas desa Parang sama Sampung. Jembatan zaman era Jepang. Ulun kene apa? Jembatan Dulu Kerto Purwantara. Kawang mancing. Sampai di sini saja perjalanan kita melewati alas Parang yang terkenal dengan begalnya. Semoga ini bermanfaat dan bagi Anda yang melakukan perjalanan selalu diberikan kelancaran, kesehatan, keselamatan. Serta sampai pada tujuan. Amin ya robbal alamin. Salam sukses dari Sobat Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan halus.